lukis. Umpan besar, dapat ikan besar. EPG, Scholar Playgroup. PP kembali beraksi. Kali ini tak banyak perlawanan, ikan menyerah. Saat hendak menggulung umpan saya naik, tiba-tiba saya malah dapat sambaran. Size lagi nih, ikan besar lagi, kelihatan lihat. Ditarik panjang Pak Pepe. Tarik kesini Mas Bayu. Ayo, ayo. Bye bye. Menghadapi ikan ini kami memang dituntut harus ekstra sabar. Perlawanan ikan terkadang dapat berlangsung lama. Jika tak dapat mengatur tenaga dengan baik, bisa-bisa tenaga kita bisa habis terlebih dahulu. Dia lihat menari, nggak mau dia. Kesian nih loh. Saya terpaksa mengeluarkan tenaga ekstra karena umpan yang saya turunkan memang cukup dalam. Menggulung reel mulai pada kedalaman 200 meter bukan perkara gampang tentunya. Saya pakai P8, pakai rod trolling. Biasa pakai buat tuna. Lihat, Tan. Panjang. Pakai. Ya, ini. Akhirnya ikan yang menyerah. Saya sampai gemetar melihat besar ukurannya. Tunggu dulu, kalau saya sebentar. Awas Pak, tangan awas Pak. Ya, saya. Yo. Besar juga. Bahaya. Wah, Pepe. Berhasil lagi, besar. Besar. Mantap. Lumayan saya sama seperti yang tadi, apa lebih besar? Besar. Rezeki, press reload. Rezeki lebih besar. Di atas 75 kilo ini. Ini kemungkinan ini dia bisa sampai panjang 3 meter ya Pak Pepe ya. 3 meter. Ini baru sekitar mungkin 180. Bayangin 3 meter panjangnya. Umurnya kemungkinan bisa lebih dari 30 tahun. Benar-benar puas. Perairan Manado ini memang luar biasa. Bersama dengan tim PP, trip mancing kami kali ini terasa spesial. Ini ikan besar, Bung. Ini makanya kita butuh wire, kita butuh kawat baja untuk mancing ini. Sekitar, Pak PP bilang sekitar 3 meter. Ya harus 2 meter lah. 2 meter. 2 meter sama apa itu leader yang sangat besar. Leader yang besar. Dan 120 dan kuat. Karena tidak main memang. Iya. Ini saya udah gak mampu sekali nih, udah berat sekali. Memang okay. Ini 75 up ini. Mancing mania, mantap!